Laura merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine tanpa sang kekasih. Menurutnya, merayakan Hari Valentine tidak harus memiliki pacar. Padahal Hari Kasih Sayang baginya bisa dirayakan dengan orang terdekat. Banyak sekali orang mengira bahwa rasa cinta itu hanya bisa dirasakan dalam hubungan romantis. If you're in love with someone, I'm happy for you. Itu memang perasaan yang menyenangkan ya, kata cinta Laura saat jumpa pers virtual. Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Tapi suatu hal yang aku sadari dalam 2 tahun terakhir adalah cinta itu ada berbagai macam. Kayak misalnya perasaan cinta yang aku punya terhadap teman, kolega, orang tua aku itu sangat-sangat besar. Lanjutnya, meski tidak memiliki pasangan saat ini, cinta Laura bersyukur masih ada orang-orang terdekatnya. Jadi jangan sampai mau kita single atau punya pasangan kita merasa bahwa cinta itu hanya bisa dirayakan kalau kita punya pasangan, ucap cinta. Lebih lanjut, cinta mengungkapkan sebelum mencintai seseorang alangkah baiknya self-love atau mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Pertama, cinta itu ada di mana-mana. Kedua itu self-love. Self-love adalah tipe cinta pertama yang harus kita kuasai sebelum kita mencintai orang lain. Jelas cinta.